tidak mungkin seorang Bhayangkari memerintahkan seorang anggota personel kepolisian tiba-tiba resign. Kalau kemudian ini dimaknai resign dari sebagai ajudan, bisa saja kalau dia resign dari anggota kepolisian, tentunya ini tidak masuk akal. Aparat sipil negara tentunya diberhentikan melalui surat keputusan juga gitu. Kalau hanya sekedar pelecehan seksual, tentunya tidak sederhana itu. Seorang yang barusan melakukan pelecehan seksual kemudian hanya sekedar disuruh resign, ini tentunya tidak masuk akal juga gitu. Makanya harusnya kan harus ada tindakan yang lebih tegas lagi dari hanya sekedar meminta untuk resign.